Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Glisibla yang berada di wilayah Tompria ataupun Kampung Tompria. Nah, saat ini saya akan menuju ke tempat dilaksanakannya acara Hanuri Blang. Nah, di atas gunung tersebut. Jadi langsung saja kita menuju ke lokasi. Dan seperti inilah kondisi menuju ke lokasi acara adat istiadat ataupun tradisi Hanuri Blang di Kampung Tompria, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi. Di sini sedang mengadakan Hanuri Blang setiap tahun, dan kita akan mewawancarai salah satu warga di sini yang merupakan panitia pelaksana. Bagaimana Tungku pengadaan Hanuri Blang setiap tahunnya? Kami mengadakan ini rutin setiap sekali turun ke sawah nanam padi. Ini sekali tiap nanam padi. Istilahnya padinya sudah umur 40 hari. Oh, seperti itu. Ya, ini tiap nanam padi memang kayak gini. Ini rutin dan ini adat bagi kami. Adat istiadat. Ya. Ataupun tradisi yang tradisi emang ada di turun-menurun di daerah kami. Dan seperti inilah suasana di sini di Glisibla, berdekatan ataupun bersebelahan dengan Kecamatan Tiro Gresik. Langsung saja kita tanya-tanyakan bagaimana pandangan salah satu geci Tompria, Kecamatan Mutiara Timur. Nah, Kiban, sehingga terlaksanaan tradisinya di Kampung Ron ya. Kami melaksanakannya setiap tahun dua kali Hanuri Blang. Kalau Blang di Tompria ada dua buah sawah, di Blang Timur satu, Blang Kurung satu. Jadi kalau Blang Timur diadakan di Glisibla biasanya. Jadi masyarakat di sini antusias nggak pelaksanaan tradisi ini? Ya, sangat antusias. Dari pagi kemarin udah sibuk-sibuk mempersiapkan untuk Hanuri Blang, yaitu menyembelih dua kebiri atau satu kebiri setiap melaksanakan Hanuri Blang. Sesudah ini nanti udah matang, biasanya pukul 12 nanti datang warga lebih banyak lagi untuk berdoa yasinan supaya sawah kita terhindar dari segala penyakit, dimudahkan rezeki sawah. Dan inilah sawah yang berada di Desa Tompria. Ini selalu setiap tahunnya dilaksanakan di Desa Tompria, Kecamatan Mutiara Timur. Dan kami di sini kebiasaan mengadakan acara adat Hanuri Blang dalam setiap tahun. Kalau ada kami nanam padi dua kali Hanuri Blang di Cek Beli. Sesudah itu ada juga dalam hal itu mengadakan membaca surah Yasin dan berdoa kepada Allah meminta mohon dijauhkan dari segala bala di sawah kami yang ada di desa Tompria. Sudah membaca doa, kebiasaan kami ada pantang tempo 3 hari tidak bisa bekerja dalam lahan sawah semua yang ada dalam wilayah Tompria. Maka oleh karenanya begitulah tata cara adat daerah kami di sini di Kampung Tompria, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedanya akan mewawancarai salah satu warga Tompria yang berada di Glisibla. Beliau merupakan salah satu
ketua Aceh, daripada Aceh. Tuha Pek menyapa Aceh, ya Aceh tentang hidup. Jadi Ziban berempat tentang acara tradisi Hanuri Blang di tempat drone. Jadi asal usul Hanuri Blang di Aceh bermula pada nenek moyang kamu berdiri awal-awal. Ya. Mana mau perak dengan aturan agama. Sebab yang Hanuri Blang apa aja Hanuri awal-awal aja untuk bersabah hurun. Bersatukan. Nah, untuk bersatu hurun. Gemerlake doa bagi bala, bermudah rezeki, berjiroh tanaman yang diusahakan. Oleh mudahnya di akhir nanti, karena tersapat urun, pajulah kanduri pecu sapo. Yang kat tradisi dari nenek moyang dari awal. Hana dengan mempara dengan aturan agama. Sapo. Sapo urun. Kaji ke sapo adat. Ada. Berarti mi adat di Aceh dengan hukum kam sapo. Hana yang para ahli. Sehingga sampai bawahnya mateng nak dilakukan di masyarakat Aceh. Khususnya di kampung. Khususnya di kampung Tumpria. Jadi inisiatif dari geci ataupun dari perangkat desa. Pengadaan acara Hanuri Blang ya. Ini kan inisiatif geci karena kemarin geci yang selaku pimpinan kampung yang mengemudi saja yang selaku pimpinan. Ya. Ini ada ke keinginan masyarakat yang na mugo dalam belang kampungnya. Cuman gisik memimpin tungku imum yang memimpin dengan aturan belang yang ditentukan oleh urung-urung tua awal. Yang pertama mulai anjur pajukan duri di noa bubar dari acaranya mulai ente anjur ni jak lamblang lalam padi cuman tu iya dalam mengjur yang tak pun tak pergi padi ini anjur yang pentah selama leuro betul nah dari Jawori nanti sebagai tradisi nak ia ubat betul bukan selain itu doa atau berjasin tradisi nak ia ubat ia gelihnya hana memparak apa walaupun bungong baca sapinya kat tradisi dengan geban urung masing-masing urung ke babak umang roh merubah pernikah iya menang hana puja-puja jika untuk puja sebagai persyaratan menang berarti doa baca yasin doa baca yasin lah rekenya menang dari iya doa yasin menang dari jamun ke dari jamun jamun gawai itu turun-turun dana belangnya memang si hana dari pemerintah. Hana dari pemerintah. Dari awal-awal masing-masing urung po umongnya masing-masing mau kebiasaan dari kita bahkan si nalih yang gila kepeng 5 ribu. Oh 5 ribu. Untuk tablo biri. Untuk tak kurino dan alat-alat. Olehnya sedangkan bunyan geme masing-masing urung tabo tiro urung 2 bo kula. Jadi perkena perhatian khusus dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi untuk mengadakan acara adat istiadatnya. Tapi awal-awal kalau buat orde baru perhatian khususnya buat tempat-tempat raya. Tempat-tempat raya. Tingkat kecamatan contoh cara Sinak dan Kebilang di Kiro. Yang nak dihadiri oleh Bupati Orde Baru lagi almarhum Pak Nur Dia Berhamah. Camat dinas ikut serta dinas pertanian. Berarti yang pelaksanaan di tingkat kabupaten atau kecamatan. Kecamatan. Kecamatannya lagi awal-awal bicara utiro mestinya. Berarti yang keseluruh kecamatan hadir pak. Acara raya dikira. Dari seluruh kecamatan. Berarti nala dukungan dari pihak pemerintah. Dan pemerintah kita pun nak adatnya. In doa. Jadi nah pantang-pantang khusus untuk acara Hanuri Blang. Blidi mah. Wah blidi yudi. Lepu gaya cilek. Kenau. Persiapan untuk persediaan masakan. Apa ya, Mbak? Ibu. Ibu. Dengan punya saya kami, jadi ibu lah. Jadi, ini acara apa? Hanuri Blang. Jadi pelaksanaan ji, pajan. Hai, Hanuri Blang. Suasana di Glisiblah.
Di sini pernah di syuting film Cuk Nyak Dien. Ini merupakan masyarakat Tompria yang melaksanakan Hanuri Blang menuju ke masakan kambing. Nah, awak jaga kepolisian dari Pak lah. Komuniti Pak. Komuniti. Komuniti gadungan. Komuniti. Komuniti. Baja polisi. Nah, banyak suasana di daerah Gli Siblah. Bagian masak-masak dan akan ka masak ah. Ka harap. Sekitar perlu jem masak. Jem juga masak. Mana nama pui bih ko? Nah, kompor gas. Oh, moden pakai kompor gas ke. Kan ujian. Oh, ya. Berhubung ujian ah. Berhubung ujian mesti pakai kompor gas. Nah, dari sana nak pula. Jabbarin 'anid wa zi'in wa zibaghi wa min sharri kulli dhi sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati wassalama. Sallallahu wa sallam 'ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi urangnyo nata beget tabuh acara lagi biasa yaitu ditun warga Takanuri Blang, Watel Hu Blang, Watel Hu Semula, Tatu Blang, Takanuri Becut untuk keberkahan gedanyo bersama mengan yu'uh bala mengan gebi rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa alam katanya umi ate ko riblang lagi na pantang hebro. Jadi nentulung ndru yang naja daerah bari ndru daerah pamkim tu nan sampaikan na pasande hebro juga. Buka, jom tenang lah, aduh buka juga. Ni orang dengan hitung je kan, lumpuh bi, dengan hitung deh kan, kalau kian kan. Ngan situ ya tu. Anak bu. Ya kaya tuh ni hawa belengong lah, kata tu. Bapa kata hawa dan. Eh bapa belengong ipa ya tuh deh, mana nak buat tanah punau. Noni, kata hawa lah bapa. Saya sudah acara tradisi Hanuri Blang pada hari ini tanggal 11 Juli tahun 2021 dan masyarakat sudah pulang untuk ke tempat berikutnya dan seperti inilah acara. Dan masyarakat sedang pulang ke kampung ataupun ke rumah pribadi. Seperti inilah. Mana ni?
Dan sudah pulang menuju ke rumah masing-masing. Kita akan pulang bersama. Mana lo? Oh, yeah.